Ya, sudah seharusnya negeri ini seperti itu. Karena tanah ini subur, makmur dari zaman dahulu. 76 tahun yang lalu, otak dan otot kita beradu, tanpa tameng dan sepatu, hanya menyatukan tekad dan niat untuk bersatu. Merdeka, merdeka, merdeka. Suara berkumandang di mana-mana, memanjakan rasa syukur dalam doa, dengan harapan dan merajut asa. Namun, apa itu merdeka? Bebas? Atau malah keras? Adil? Atau malah tersentil? Bahagia? Atau malah merelakan hak untuk diperkosa? Apa itu Pancasila? Hanya sebuah patung burung Garuda? Sebuah hafalan yang dibaca saat upacara? Atau sebagai landasan dasar bernegara? Atau malah sebagai tameng penguasa? Wahai para rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi, merdeka adalah bebas dari permainan kotor seperti babi. Merdeka adalah memiliki rasa empati dan simpati. Merdeka adalah demokrasi yang dijunjung tinggi. Wahai para dewan terhormat yang berdasi, sebagai manusia tertinggi yang disumpah dengan kitab suci, Pancasila bukan hanya simbolisasi seperti kostum kerja Anda yang bermerek LV. Bukan juga pajangan di ruang rapat komisi. Wahai para pejabat tinggi, saya hargai perjuangan Anda dalam mengambil hati saat orasi. Saya juga sangat menghargai politisi yang giat merealisasikan janji. Namun, saya bersedih. Di era revolusi, masih banyak kasus korupsi. Sudahilah mempergendut rekening pribadi. Bahagiamu hanya sampai perbatasan antar dimensi. Para pemuda-pemudi Indonesia, jangan menjadi bangsat untuk berbangsa. Negeri ini tanggung jawab bersama. Bebaskan negeri ini dari korupsi dan isu agama. Takdir kita memang beda, karena kita Indonesia.